Aktris Luna Maya turut merasakan keresahan masyarakat baru-baru ini terkait isu politik Indonesia. Luna Maya pun meminta awak media untuk tetap mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, pers adalah garda terdepan untuk memberi informasi dan memastikan apa hasil akhir dari polemik yang terjadi belakangan ini. Sebelumnya, diketahui aksi demo terjadi di depan gedung DPR RI di saat balik DPR menggelar rapat paripurna. Sederet artis juga ikut turun jalan dan mengunggah gambar Garuda Biru bertulisan peringatan darurat, Luna Maya pun termasuk. Hingga akhirnya, DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada terkait batas usia calon kepala daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.